3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yuki Nur Hakim dari kelas 3D, nomor NIM 1902101. Kita di sini akan sedikit menjelaskan rangkaian dari sistem listrikan bodi pada mobil, dan yaitu yang kami akan jelaskan itu adalah sistem klakson, lampu mundur, dan lampu rem. Baik, saya pertama akan sedikit menjelaskan gimana rangkaian klakson itu pada mobil. Pertama, kita ambil sumber daya dari baterai plus ya C kontak. Ya. Sini kontak itu. Dikeluarkan C kontak, kita hubungkan ke fuse atau skring ya, pakai pengaman. Ya, dari pengaman ini output dari fuse ya. Dari 15 oh ya 30. Oh, yang panjang mana ya? Sebentar. Ya, output dari skring 30 ya. Kita menuju ke klakson sini ya. Dan dari klakson ini kita sambungkan ke central switch ya, sebagai pengatur nyalanya klakson. Dari 54 sini kita sambung ke 54 horn central switch. Habis itu kita akan lampu belakang ya, lampu mundur belakang ya. Itu dari ukuran berapa ini, 15 ya. Kaplik. 30. Ini. Kita ke 15 ini. Keluaran baterai ini. Nah, 15 ini 30. Ya. Nah, dari sini kita lihat keluarannya derir ya. Ini lampu rem. Ke sini, ke rear, belakang. Ini switch remnya ya. Ya, baterai. Kemudian kita sambungkan dua lampu. Ya, dari rear sini menuju ke rear setelah sini. Nah, ini tuh rangkaian lampu rem. Ya, ini ada switch. Nah, sini. Kemudian lampu mundur. Mundur. Dari 30 lagi ya, maksudnya dari 30 ke 30 ini kita ke 30 sumbernya arus. Oke, baik, kita distribusikan arusnya ini ke lampu. Iya, kita distribusikan ke 54. Oke, dari 54 sini ya. Dari 54 sampai ke 54 sini. Kemudian kita distribusikan lagi dari 54 sini ke lampu satunya lagi. Nyalanya merata, bukan begitu? Ya, baik, demikian rangkaian kelistrikan sedikit yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.